Hai semuanya, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Kali ini aku ingin membuat roti jabrik yang lagi viral. Tapi yang aku buat ini versi panggangnya. Buat kalian yang pengen tahu apa aja bahan dan cara pembuatannya, tonton videonya sampai selesai. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur, 30 gram margarin dan sejumput garam, 250 gram tepung cakra kembar, 20 gram susu bubuk Denko, 30 gram gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan, 135 sampai 150 ml air dingin. Langkah pertama, campurkan tepung terigu, ragi instan, gula pasir, susu bubuk, dan kita aduk rata. Selanjutnya, kita masukkan 2 butir kuning telur dan air dingin sedikit demi sedikit, dan uleni dengan menggunakan tangan. Setelah adonan setengah kali seperti ini, kita masukkan margarin dan sedikit garam. Menggunakan margarin, lalu kita dinginkan sebelum kita beri topping buttercream dan keju. Ini dia roti jabrik panggangnya udah jadi. Dicoba ya teman-teman. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, sampai berjumpa kembali di video lainnya. Dan yang diucapkan terima kasih.